cocok. Iya. Assalamualaikum. Aduh, capek. Iya. Iya. Kananda, hati-hati, Kananda. Kananda. Oke, kayaknya kita cari jalan sini kali ya, Kak. Coba. Kananda, Kananda. Suasana dingin yang memenuhi seluruh wilayah secara merata seolah menjadi sebagian penggambaran akan banyaknya penghuni yang berada di wilayah homestay yang dulunya pernah aktif menjadi lokasi wisata. Setelah berhasil melepas salah satu sosok pengganggu, kini seperti masih ada segudang misteri seolah menunggu untuk kami ungkap kisahnya. Dulu sih tempat rekreasi ada berenang. Dia menganggap tempat dia ini, wilayahnya dia, ini kan sejalan. Iya, betul. Di wilayah dia ini, di sini dia semakin kuat. Anggapan dia seperti itu. Tapi setelah kita untuk komunikasi baik, komunikasi dengan dia, ya dia bilang, ya saya mengaku saya salah. Oh, dan sosok ini pun, aku ulangi ya, berarti sosok ini tuh yang mengganggu para pengguna jalan di villa di jalanan depan villa ini ya? Di depan, bahkan dulunya waktu tempat ini masih beroperasi juga mengganggu para penghuni yang datang di sini. Sampai menyebabkan insiden dan akhirnya tempat ini memang tempat wisata di sini ditutup. Karena ini lebih banyak dan lebih ramai dihuni atau diisi sama anak-anak dari masyarakat sekitar yang emang datang. Jadi emang sosok ini sih menurut aku dia sedang menutupi sosok yang terkuat di daerah sini. Dan kayak yang tadi kan Anda bilang, dia merupakan panglima. Karena saat ini di belakang kita ramai banget, Fasya. Jadi banyak yang lalu lalang, Fasya. Iya. Yang ngeliatin kita sih posisi. Oke, berarti si sosok ini tuh diutus oleh sosok lain. Iya. Yeah. Yang notabene-nya itu lebih kuat dari sosok ini. Yeah. Jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Oke, Kananda, Kak Frisly, berarti kan memang bukan sosok ini ya, sosok terkuat di tempat ini. Iya, yeah, bukan. Ya udah, kita lanjutkan penelusuran kita ya. Yuk, boleh. Melanjutkan penelusuran. Langkah demi langkah yang kami tempuh menuju lokasi selanjutnya terasa begitu berat karena selalu diiringi dengan banyak sosok penunggu yang menatap dengan penuh amarah. Oke, sebelum kita ngomongin sosok ya Kak Frisly, kan Anda. Jadi bangunan ini pada saat memang kan bangunan ini sudah kosong bertahun-tahun ya Kak Frisly, kan Anda. Iya. Dan pada saat yang punya itu pergi, bangunan ini tuh sudah dikunci dan kuncinya itu dibawa oleh pemilik tempat ini. Memang ada penjaga di tempat ini, tapi hanya sekedar menjaga tempat ini. Bisa dilihat dari bangunannya yang memang... Jadi, sekilas, saya melihat di sini kayak aktivitasnya banyak sekali di sini. Kayak banyak yang lalu-lalang di sini. Kayak melewati, kayak lintasan, bukan kita bisa bilang... apa ya, bukan lintasan goib. Kalau lintasan goib itu ada pintunya ya, Visi. Betul. Tapi ini banyak yang goib-goib yang ada di sana di belakang itu berlalu lalang suka melintasi ini. Ya? Mungkin karena dia juga tahu kali ya, Kak, maksudnya dari sekian banyak villa yang lain sudah pada hancur, kalau ini tuh masih membentuk menjadi satu rumah atau bangunan gitu. Iya. Yeah. Tadi juga kita sempat ngelewatin jembatan-jembatan. Aku juga dapat gambaran dari tadi Marsha cuma bilang, Vishy, sudah ada yang menunggu kamu. Kayak... Vishy di atas itu, Vishy. Coba senterin. Di atas. Di atas. Vishy, Oh. Hati-hati kan Anda. Wow. Nah, jadi... di balik kaca ini ada sosok wanita, tiga wanita, dan di bawah ada tiga wanita, ada total ada 6 wanita, Mas ya. Sebentar kan Anda, tapi sosoknya lagi ngapain di sini kan Anda? Ini tiga wanita yang di atas itu di balik kaca ini dengan dia tubuhnya kayak menempel di dinding dengan melihat kita begini. Yang di bawah itu ada
apa tuh, wanita cantik pakai selendang merah. Waktu duduk di situ, lari sama temen, kayak ada yang manggil gitu. Saya lari, pas nyampe sana, kayak ada yang nakis kaki saya, pingsan. Tapi, saya nggak tahu kenapa, ada satu sosok wanita, itu beda dengan yang lainnya. Coba deh, Visi, mungkin kamu bisa ngelihat, bisa komunikasi juga, Visi, dengan sosok wanita itu. Aku agak cemen kali ini karena mungkin ini yang dimaksud sama Marsha kali ya, Fasya. Sosok yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Ini kan Anda. Visi, jangan jauh, Visi. Cukup situ. Ya sosoknya di atas itu, Fasya, yang tadi saya bilang ada. Ada suara cekikikan ya? Jadi, ya. Mungkin dia mau cerita kali ya, Kak. Aku coba untuk flashback dulu sebentar. Kan Anda tadi. Oke, Kananda, untuk sekarang keenam sosok wanita itu lagi ada di mana? Jadi yang tiga di atas itu sudah mulai ke bawah fase. Oh, melewati tangga ini? Melewati tangga itu dengan ada suara barusan. Iya. Oke, aku coba untuk sampaikan. Tadi kan Anda bilang kalau ada satu sosok yang berbeda dan memang benar. Satu sosok yang berbeda itu adalah korban pembunuhan yang jasadnya juga memang ditemukan di tempat ini. Udah ada di situ, karena tahu dibunuhnya mah di mana. Itu baju merah juga, perawan katanya mah gitu. Dan kelihatan jelas banget sih Fasya, dia menangis. Mereka dari tadi cuma megangin tangan aku kenceng banget. Jadi sebelah sini ditarik, yang sebelah situ juga ditarik, dua-duanya ditarik. Mereka bilang kalau mereka tidak mau. Kalian kenapa? Oke. Katanya kami sebenarnya tidak mau ada di sini. Kami berharap kami dilepaskan. Dan sosok yang sendiri itu, dia penuh dengan amarah. Ini terjadi di jam 8 malam menuju jam 9, jadi belum terlalu larut. Dia adalah sosok perempuan yang sudah pulang ke rumahnya tapi ingin berjalan mencari sesuatu. Ada suara lagi. Astagfirullahaladzim, ya. Dia mencari sesuatu, lalu dia ditusuk, Fasya, sama orang yang tidak dikenal. Di situ, jujur aku sedih banget sih mendengar cerita dari si sosok itu, karena memang dari ceritanya Kak Frisli ya, si sosok itu sama sekali tidak tahu menahu. Dan mayatnya seperti dibuang ke villa ini. Gitu. Tiba-tiba aja mereka nusuk, dan cewek ini marah banget. Marah, dendam, gak terima, karena menurut dia, gue gak layak untuk meninggal. Saya tidak layak untuk mati. Saya tidak layak untuk mati. Itu terus Fasya yang diulang-ulang. Jadi emang jasadnya ada di tempat ini. Ditemukan di tempat ini. Dan menurutku salahnya adalah sosok yang terkuat yang mungkin semoga kita bisa temuin. Sosok yang terkuat itu akan menunjukkan secara fisik. Karena memang sosok itu yang mengunci para perempuan ini, Fasya. Mereka pada turun. Iya, turun dari tangga. Aku mendengar suara seperti langkah kaki mengarah ke sini. Mereka cuma turun dan mereka memberi gambaran kalau sosok terkuatnya itu enggak di sini. Tapi sosok terkuatnya enggak di sini. Coba, Visi. Ada yang nangis ya? Mas ya? Iya. Ah!
Kananda, Kananda. Kananda, hati-hati, Kananda. Kananda. Oke, kayaknya kita cari jalan sini kali ya, Kak. Coba. Kananda, Kananda. Sepertinya Kananda melihat suatu sosok yang akhirnya membawa kami ke sini. Saya komunikasi. Ada nih, Kak Frisli. Saya komunikasi baik-baik sama kamu. Kananda, pelan-pelan, Kak. Majuan, 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 Kananda. Kita mau masuk aja nggak? Kananda, hati-hati. Pasya, pelan-pelan. Diam kamu, nenek-nenek. Diam. Nenek-nenek. Orang teman-teman sumpah di sini itu pengap dan mempunyai aroma yang tidak enak. Aku minta netizen. Oke. Okay. Assalamualaikum. Aku sendiri. Ya. Kenapa? Iya. Assalamualaikum. Aduh, capek. Iya. Iya. Di sini aja. Oh. Iya, iya. Kasih di sini. Ya. Oke. Okay. Boleh nyalain lampu lagi, Tim? Sebentar, sebentar. Sebelumnya itu tuh sosok apa Kak Frisli yang komunikasi sama Kananda? Enggak, jadi jujur saat ini memang kita bertemu dengan sosok yang dari tadi mungkin kita cari juga. Sosok nenek-nenek. Aku agak melemah di sini karena ternyata memang sosok perempuan ini atau nenek-nenek penguasa di tempat ini dia menyukai sosok-sosok perempuan. Dia sengaja seperti mengunci roh atau sesuatu sukma atau apapun itu yang bisa dia kunci di tempat ini. Dia sengaja untuk menyimpan semua energi dan memang dihuni tempat ini sama 80% itu isinya perempuan, sosok perempuan Tasya. Yang tadi komunikasi sama Kananda, dari awal kita penelusuran di awal sampai titik ini, Kananda masih membawa pusaka. Ada satu ikatan, aku gak tahu kenapa, tapi nenek ini ingin menyerang Kananda, tapi dari tadi dia memberikan gestur, dia mundur, dia menunduk, seperti dia takut. Jadi kayak ada sesuatu. Terus tadi ada sosok juga yang masuk ke tubuh Kananda bilang untuk tetap dijagain tubuhnya. Semenjak saya membawa pusaka ini, selama kita jalan, di dalam pusaka itu ada khodam. Ada jin yang menunggu di pusaka itu dan tadi sempat saya komunikasi pada saat saya untuk kesini. Kamu hati-hati, kamu hati-hati. Tiba-tiba saya bertemu lah sama sosok nenek ini yang kita bisa bilang sangat-sangat negatif, so. Yeah. Sangat-sangat negatif sih. Dan suka mengganggu bahkan bisa mencelakai manusia di jalan depan villa ini, ya. Ini. Tapi di samping ini, Fas, ya. Nenek Jumat ini sangat dibilang dengan dia membungkuk, rambut memutih, tapi menggimbal. Cuman yang mengganggu cuma nenek doang. Nah, itu sih kemarin ya ada yang bilang sama saya, katanya malampir, tapi saya nggak tahu kan ya. Itu cuma saya ngedengar dari orang lain gitu maksudnya. Ya, pokoknya setiap ada kecelakaan, ada dia gitu. Dan dia mempunyai tongkat, tongkatnya itu ada kayak kepalanya itu kayak hewan. Kepala tongkat itu kayak hewan. Nah, dia kayak kalau saya anggap dia penguasa, paling penguasa di wilayah ini. Penguasa pasti, atau sosok terkuat di wilayah ini, yeah, Kananda. Iya. Yeah. Nah, pada saat saya udah kesini, dia udah langsung menunduk kayak takut dia dipindahkan gitu, Fas, ya. Karena emang pusaka itu sampai saat ini masih saya bawa sih, Fis. Iya. Terus berarti si sosok nenek-nenek inilah yang mengutus sosok yang kita temuin di kolam tadi? Iya.
Jadi itu yang di bawah itu, yang di kolam itu adalah kaki tangannya. Sedangkan wanita-wanita, 6 wanita yang di atas tadi di bangunan yang kaca itu, Visi, itu bisa kita bilang apa ya? Yang memang diikat. Diikat di sini. Dan satu wanita yang sempat ada kejadian pada saat tragis ya. Itu dia sangat senang mengambil apa ya? Kayak bukan sukma atau apa ya, saya enggak tahu itu apa, ditahan di tempat ini pasnya. Oh, oke, tapi si sosok nenek ini mempunyai alasan enggak sih kenapa dia suka mencelakai para pengendara ataupun orang yang mungkin hanya lewat di jalanan depan villa ini? Jadi dia tidak suka wilayahnya dia. Ini wilayahnya sangat luas, Pak, ya. Betul. Emang dia ini bangunan ini di atas bukit. Tidak bisa bilang di atas bukit. Ini wilayahnya dia, dia tidak suka manusia itu menempati bangunan ini, wilayahnya dia. Jadi dia pengen dengan alamnya saja. Berarti dia tidak suka dengan dibangunnya villa di tempat ini. Iya, betul banget, Pak, ya. Terganggu kali ya, tapi emang setelah tempat ini sudah tidak beroperasi, kakak juga dapat gambaran nggak kalau tempat ini disalahgunakan juga? Titik ini sempat diminta apa ya? Adalah orang datang ke sini sempat digunakan untuk meminta-minta. Tapi untuk asalnya si sosok nenek ini sendiri itu dari mana? Emang di sini, Pak, ya? Memang di tempat di ini, di wilayah bukan ini. Tempat ini, tapi wilayah ini. Sosok nenek ini suka jalan-jalan, keliling-keliling kayak gitu, Pak, ya. Terus kenapa sih sosok nenek-nenek ini tuh ingin mencelakai Kananda? Jadi sebetulnya gini, pada saat mencelakai bahkan sampai membuat itu manusia meninggal, walaupun ajal itu udah Tuhan yang betul yang ini. Nah, dia senang pas ya kalau ada yang meninggal, anggapan dia bahwa ini manusia ini bisa gue kunci di sini. Nah, dia sangat senang begitu pas ya. Tapi apa fungsi dari dia mengunci banyaknya sosok wanita di tempat ini? Jadi gini, semakin wilayah dia semakin banyak yang bisa kita bilang tanda kutip, goib, dia semakin senang. Bahasanya dia bos ya, punya anak buah banyak itu sangat senang sekali. Kayak gitu, Pak, ya. Ya, berarti dia mengunci banyaknya sosok di tempat ini untuk dijadikan anak buah? Ya, betul. Oke, Kananda, Kak Frisli, kayaknya udah cukup karena aku juga udah dapat kesimpulan dari tempat ini. Iya. Yeah. Bahwasannya memang banyaknya kecelakaan, bisa kita bilang kecelakaan di jalanan depan villa ini itu memang disebabkan oleh sosok ya. Iya. Yeah. Sosok nenek-nenek ini dan banyaknya kisah tragis juga ya di tempat ini, seperti anak kecil, lalu juga wanita. Ya aku baru tahu aja sih, ternyata tempat ini menyimpan kisah tragis juga, dan ternyata si sosok nenek-nenek ini tuh bisa dibilang suka ya. Yeah. Suka mengunci sosok-sosok ataupun bahkan aku nggak tahu menyebutnya kodam atau apapun itu, korban yang memiliki kisah tragis di tempat ini ya, Kananda. Yeah, tapi gue saya tambahkan, mohon maaf, yeah, ya. Jadi kecelakaan pun juga nggak semuanya itu dikarenakan si sosok ini ya. Tapi emang mungkin bisa kelalaian manusia juga sih, Pak, ya. Karena emang kita lihat juga akses jalannya itu menanjak sekali. Ya, curam, cukup ya, curam ya. Mungkin bisa kayak gitu. Jadi nggak semuanya, tapi mungkin sebagian ada yang faktor gara-gara si sosok ini dan kelalaian manusia juga sih, Pak, ya. Oke, kalau begitu Kak Frisli, Kananda, mungkin selanjutnya kita mencari lokasi uji berani. Siap. Kalau menurut aku sih, karena tadi kita udah ke beberapa titik ya, titik yang paling pas itu adalah titik di mana Fasya pun tadi sebagai orang awam mendengar adanya pergerakan di ruangan yang penuh dengan kaca dan dihuni sama banyak perempuan. Oke, baik, kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya. Iya. Mari. Dia berjalan dia sedang bermain-main di pinggir saya. Oke, sobat deg-degan, sekarang kita sudah bersama sahabat uji berani kita pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Anissa, umur saya 20 tahun,
untuk pekerjaannya? Karyawan swasta. Oke, dan apa motivasi Kak Anissa untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Karena saya warga sekitar, saya tahu tempat ini. Saya ingin membuktikan bahwa tempat ini angker. Oke, Kak Anissa, sebelumnya tim kami akan memberikan perlengkapan terlebih dahulu. Silakan. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Anissa untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan dan untuk jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Anissa, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Kak Frisly, kan Anda? Siap. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya merasakan panas. Sahabat uji berani kita langsung merasakan hawa sini, panas. Dingin. Tapi di sebelahnya, jadi di sebelah kiri panas, rasakan. Di sebelah kanan dingin. Dingin, yeah. Suara. Yang aneh, belakang saya. Suara yang jalan. Suara yang jalan. Sampai tujuh berani kita mendengar ada suara yang suara orang berjalan. Dia sedang menangis. Mendengar suara nangis. Jadi yang nangis itu adalah sosok wanita yang dia menangis. Bilang dia 6 wanita itu hanya satu yang beda. Oh, dan itu sosok yang ya. Nah, itu tuh sosok yang itu yang memberikan suara nangis. Jalan. Dia menggerakkan badan. Iya. Kelihatan banget di monitor. Benda-benda di samping saya. Dia mencoba untuk tenang sih. Jalan. Dia sedang berjalan-jalan. Dia menceritakan. Lah, makanya dia tuh ngerasa dia ini kok. Maksudnya dia bilang dia peka. Dia nunjukin ke kita kalau dia peka. Dia ada di belakang saya. Astagfirullah. Panas banget badan saya. Allahu Akbar. Saya merasakan panas banget badan saya. Saya berjalan ke samping. Jadi dia berjalan. Di tangga itu ada sosok wanita, 6 sosok wanita, tapi yang dia sedang tiga itu main-main di pinggir saya. Yang tiga itu kayak kelihatan kakinya di sini pas. Karena aku juga udah dapat ya jawabannya. Ternyata memang benar di tempat ini tuh sosoknya yang mengganggu pengguna jalan ya di depan villa ini. Dan
aku pun baru tahu ternyata di tempat ini juga memiliki kisah yang cukup tragis ya, Kak Rizky. Siap. Dan ditambah lagi fakta baru yang aku tahu, ternyata sosok nenek-nenek penguasa tempat ini tuh suka bisa dibilang mengunci ya. Iya, mengunci para makhluk yang dia sukai ya, Kak Nanda. Dan bahkan para korban pun berusaha dikunci di tempat ini ya, Kak Rizky, Kak Nanda. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di JTV.